Penjabat Harian Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Muhammad Diwarsyah MSI memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional 2024 yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Selasa 22 Oktober 2024 dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Peringatan ke-10 Hari Santri ini dihadiri oleh ratusan santri, tokoh agama, serta perwakilan pejabat pemerintahan di Aceh. Dalam pidatonya, Diwarsyah menyampaikan pesan penting dari Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang peran santri dalam menentukan masa depan bangsa. Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan diri bagi santri untuk meraih segala cita-cita, mencontohkan tokoh-tokoh besar Indonesia yang juga berlatar belakang sebagai santri. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha yang berlatar belakang santri, banyak birokrat yang berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja. Dalam peringatan ini, Diwarsyah menekankan bahwa santri saat ini memiliki peran krusial dalam melawan kebodohan dan kemunduran dengan ilmu dan juga inovasi. Ia juga menekankan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dan juga pesantren, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah peran santri dalam perjuangan kemerdekaan juga tak lepas dari sorotan. Resolusi jihad yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting. Resolusi ini membakar semangat perjuangan rakyat dan santri yang berujung pada perlawanan besar di Surabaya pada 10 November 1945. Tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan mengajak santri masa kini untuk tidak hanya mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menghadapi tantangan modern dengan penguasaan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Hari santri, bukti cinta pada negeri, Rio dan Kampala.